Ini coba teman-teman, di dalamnya sudah terus berjatuhan ya, tanah-tanahnya di dalamnya. Ngeri ya. Aduh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Perlu kami informasikan bahwa robohnya jembatan ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini dikarenakan derasnya air hujan yang kemarin mengakibatkan air meluap dan airnya itu menotok dinding sungai. Sehingga alat jembatan ini dindingnya tergerus mengakibatkan bentengnya ini ambrol. Jadi diharapkan untuk seluruh masyarakat ataupun tamu yang akan berkunjung ke RW 01 Desa Buniara, jalannya ditutup dan mungkin hanya bisa sampai ke depan kantor Desa Buniara karena dikhawatirkan begitu kendaraan melintas ataupun orang melintas, jembatan ini tiba-tiba ambrol dan mengakibatkan korban. Itu informasi untuk sementara dan tindakan yang diambil baru hanya sebatas menutup akses jalan saja. Demikian laporan. Ini mohon izin untuk semuanya, rekan-rekan, teman-teman semua, buat BPD Kabupaten Subang, Kecamatan Tanjung Siang, semua peratur pemerintah yang ada di Kabupaten Subang. Ini jembatan yang mau ke arah Kampung Citombe RW 1 Desa Buniara Kecamatan Tanjung Siang mau ambruk. Ini penahannya di bawah sudah bergeser ini. Ini sudah ambruk. Sudah ambruk ini. Sekarang ini lumpuh total jalan yang mau ke arah Curug Wangun. Ini lumpuh total. Dan ini rekan-rekan. Foto video. Di ya teman-teman, ini jembatan yang mau ke arah Kampung Citombe RW 1 Desa Buniara Kecamatan Tanjung Siang mau ambruk. Ini tahanan di bawahnya udah ambruk ini. Dan ini tuh masih berjatuhan di dalam itu tuh. Tanah-tanah dan material di dalam itu masih berjatuhan. Dan ini akses jalan yang mau ke arah Kampung Citombe dan Curug Wangun lumpuh total. Nih, masyarakat. Boleh buat teman-teman, itu penahannya sudah ambruk teman-teman ya, dan itu masih tetap berjatuhan teman-teman tuh. Ini salam bola, sekarang baru ada penanggulangan atau penutupan jalan ini ya. Ini masyarakat yang lihat teman-teman, dan masyarakat yang mau melintas itu lewat sungai. Sekarang sudah dilaporkan kepada pemerintah setempat untuk segera dibuatkan jembatan sementara atau jembatan darurat nih teman-teman. Ya. Ngeri sekali teman-teman. Ini adalah dampak kemarin waktu hari Rabu ini. Dan ini air pun juga jadi keruh teman-teman ya. Ini air keruh teman-teman nih. Ya. Dan di hutannya sudah gelap sih teman-teman lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan supaya air tidak besar teman-teman ya. Kalau air besar habis ini ya jembatan nih. Alhamdulillah saya sudah melaporkan ke setiap instansi, ke pemerintahan, mudah-mudahan langsung ditindaklanjuti.
Oke, saya menginformasikan kepada warga masyarakat RW 01 Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang. Hari ini jembatan yang mau ke Kampung Citombe yang menghubungkan antara Kampung Cikadondong dan Citombe ini udah ambruk ini. Benteng-bentengnya udah ambruk ini. Ini sudah tidak bisa dilalui nih. Untuk itu, untuk masyarakat yang membawa motor, silakan dititipkan aja di Kampung Cikadongdong. Aduh, ini bahaya banget ya. Dan sekarang ini udah ada hujan gerimis-gerimis ya. Dan air pun juga keruh ini, teman-teman. Mudah-mudahan tidak hujan, teman-teman ya. Kalau hujan, habis nih jembatan nih. Dan alhamdulillah dari pihak Muspika Kecamatan Tanjung Siang sudah nampak hadir di lokasi di lapangan. Dan ini kami sebagai masyarakat ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti karena ini adalah akses jalan satu-satunya. Kalau ini tidak langsung ditindaklanjuti, ini lumpuh total nih perekonomian yang ada di RW 01 Desa Buniara Kecamatan Tanjung Siang ini yang ke sana. Itu ya. Saya terima kasih kepada para pemerintah yang sudah langsung terjun ke lapangan. Ini dari Pak Sekmat nih, Pak Sekmat dari Muspika Kecamatan Tanjung Siang sudah nampak hadir. Dan Pak Kadus semua, Paratur Desa Buniara sudah nampak hadir di lokasi. Terima kasih. Ini, ya lokasinya ini semakin ke depan aja teman-teman nih. Tembok ini ya, penahannya ini semakin ke depan aja. Ngeri ini, ngeri. Ini alhamdulillah dari Kapolsek langsung refleks ke lapangan ini. Terima kasih Bapak Kapolsek. Ini dari perwakilan Kapolsek nih, Bapak Haris. Terima kasih Bapak yang sudah langsung terjun ke lapangan nih memantau lokasi ambrolnya jembatan penghubung Kampung Cikadongdong, Kampung Citombe, RW 1 Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Ini luar biasa ini. Dan dari kecamatan lagi di perjalanan dan desa pun juga sama ini. Desa saya udah ada di lokasi nih. Oke ya. Ini adalah laporan hari ini, hari Sabtu. Ini terjadi pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Ini coba teman-teman, di dalamnya sudah terus berjatuhan ya tanah-tanahnya di dalamnya. Ngeri ya. Aduh. Akbar.